عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaAllah ta'ala kembali kita akan melanjutkan kajian tentang hadis yang kita ambil dari pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala, di mana alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang kelima. Hadis yang kelima diterima dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan, katakanlah, ajarkanlah kepadaku di dalam Islam ini suatu ucapan, yang mana ucapan itu mencakup seluruh perkara agama. La as'alu anhu ahadan ghairak, di mana aku tidak akan bertanya kepada seorang pun kecuali hanya kepadamu ya Rasulullah. Ini pertanyaan sahabat ini. Qala, maka Rasulullah mengatakan, qul, katakanlah, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, thummastaqim, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kelima ini merupakan hadis yang agung, di dalamnya berisi wasiat dan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya sangat bermanfaat, yang mana nasihat ini mencakup seluruh perkara agama. Ringkas namun cakupannya sangat luas. Nah, inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yaitu jawami'ul kalim. Rasulullah mampu mengucapkan kalimat-kalimat ringkas tapi padat, luas cakupan makna dan kandungannya. Lihat sabda Nabi SAW, qul amantu billahi thummastaqim, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ringkas. Padahal itu pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah, pertanyaan yang mencakup seluruh perkara agama. Ternyata cuma ringkas saja dari Nabi, tapi ringkas ini sangat luas maknanya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadis ini diterima dari sahabat yang disebut dengan nama Sufyan bin Abdullah. Kunyah beliau Abu Amr. Sebahagian mengatakan Abu Amrah. Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah ibn al-Harith al-Thaqafi.
sahabat mulia dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di masa kekhalifahannya Umar bin Khattab diangkat oleh Umar menjadi gubernur di kota Taif. Dan beliau sahabat yang mulia, dan cukuplah kemuliaan beliau menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu kemuliaan. Bagaimana tidak, keutamaan menjadi sahabat itu tidak tersaingi. Disebutkan dari salah seorang ulama yang bernama Abdullah ibnul Mubarak, yang mana orang ini luar biasa dalam keilmuannya ia, dalam ibadahnya ia, dalam zuhudnya ia, dalam jihadnya ia. Semua keutamaan dia miliki. Hanya satu yang belum dimiliki oleh Abdullah ibnul Mubarak, yang tidak bisa beliau capai, yaitu keutamaan menjadi sahabat. Beliau hidup setelah masa sahabat, yaitu generasi tabi'in. Nah, mulia menjadi sahabat Nabi itu. Bagaimana tidak, Allah langsung puji mereka di dalam Quran. Wassabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, yaitu mereka dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat Nabi. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang setelahnya akan menjadi baik manakala mengikuti jalannya para sahabat. Apa janji Allah? 4. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang kedua, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Yang ketiga, khalidina fiha, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Yang keempat, wadhalikal fawzul azim, dan itulah keutamaan yang sangat besar. Ini keempat keutamaan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman mereka jangan ditanyakan lagi, menjadi barometer bagi iman-iman yang datang setelahnya. Benarnya iman mereka kalau mereka cocokkan dengan imannya sahabat. Fa in amanu, jikalau mereka beriman, kata Allah, bimitsli ma amantum bih, seperti dengan apa yang kalian beriman dengannya wahai para sahabat, faqad ihtadau, Allah jamin pasti dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mereka adalah orang-orang terbaik, manusia-manusia yang mulia, yang juga dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir. Khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zaman saya, kata Nabi, yaitu para sahabat. Thumma alladina yalunahum, lalu generasi setelahnya, generasi tabi'in setelah sahabat. Thumma alladina yalunahum, kemudian generasi setelah tabi'in, atba'ut tabi'in namanya. Nah, ini yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang paling utama adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah amalan jangan ditanyakan lagi. Sedikit yang mereka amalkan tidak bisa kita saingi dengan banyaknya amalan kita. Lihat Pak, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian cela para sahabatku, jangan. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaba, seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan satu gunung emas, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah, niscaya sedekah kalian itu tidak akan bisa menyaingi mud, satu mud salah seorang dari sahabat itu, tidak pula setengahnya. Satu mud itu dalam bahasa Arab satu begini, Pak.
Sahabat berinfak segini belum bisa menyaingi infak kita dengan satu gunung emas. Lihat kemuliaan mereka itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang-orang yang mulia. Oleh karenanya kita ikuti jalan mereka manakala kita menginginkan keselamatan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sahabat Sufyan bin Abdullah adalah sahabat mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis ini dan beliau memang tidak banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Dalam Kutubus Sittah, kitab yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah, hanya ditemukan satu hadis ini saja yang diriwayatkan oleh sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Makanya jarang kita dengar namanya. Nah, beliau meriwayatkan hadis ini, tapi luar biasa kandungannya. Di mana suatu hari beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah." Lihat beradab kan? Beda dengan orang Arabi yang kita ceritakan kemarin itu. Kalau Arab Baduy ya langsung panggil nama, "Ya Muhammad." "Wahai Muhammad." Kurang sopan santun. Nah, tapi kalau sahabat yang paham, yang banyak belajar kepada Nabi, mereka sangat beradab kepada Rasulullah. Mereka tidak berani meninggikan suara mereka melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani mereka. Sangat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada salah seorang melihat bagaimana sahabat itu memuliakan Rasulullah. "Aku tidak pernah melihat ada seseorang yang memuliakan orang lain melebihi pemuliaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat raja Romawi, aku telah melihat raja Persia, mereka dimuliakan oleh para pengikutnya, tapi tidak seperti pemuliaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini para sahabat Nabi, Pak. Nah, beliau sangat memuliakan Nabi, makanya mereka beradab kalau mau bertanya dengan Nabi itu. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul, ajarkan kepada saya, li fil Islam, ajarkan untuk saya di dalam Islam ini, qaulan, tidak usah banyak ya Rasul, satu ucapan saja. Yang mana ucapan ini, kalimat tersebut mencakup semua perkara agama. La as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana aku tidak akan pernah bertanya kepada seorang pun kecuali hanya kepadamu ya Rasulullah." Subhanallah. Ini para sahabat Nabi SAW. Dan memang ini menunjukkan hirsnya mereka, semangatnya mereka di dalam menimba ilmu dari Nabi SAW. Makanya tidak banyak, tidak sedikit kita dapatkan hadis-hadisnya Nabi itu berisi soal jawab antara sahabat dengan Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang memancing para sahabat untuk bertanya. Kadang seperti itu. Kenapa? Karena memang soal jawab termasuk metode Rasulullah di dalam menanamkan ilmu kepada para sahabat. Nah, karena langsung tertanam itu, apa yang ditanyakan langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, para sahabat kalau mereka bertanya tidak seperti pertanyaan sebahagian orang, tanya cuman pengen tahu saja, menambah wawasan saja, bukan untuk mengamalkan. Nah, kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tanya, mereka ingin tahu, setelahnya mereka bersemangat untuk mengamalkannya, lalu mereka lanjutkan dengan cara mendakwahkannya. Nah, ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tatkala mereka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beradab ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi panutan kita menghormati orang lain, terlebih mereka yang berada di atas kita kedudukannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya, namun sepakat akan kebenarannya. Dikatakan anzilun nasa manazilahum,
dudukkanlah manusia itu sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Beda kalau kita bicara dengan kawan kita dengan bicara kepada para pembesar, para ulama, beda. Kenapa? Kedudukan mereka yang kita pandang. Anzilun nasa manazilahum. Dudukkanlah manusia seperti kedudukan-kedudukan mereka yang ada di tengah manusia. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Walaupun memang pada dasarnya kita manusia sama di sisi Allah. Mau dia presiden, mau dia gubernur, mau dia bupati, mau dia rakyat biasa, sama tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah-tengah manusia kedudukan mereka berbeda. Anzilun nasa manazilahum. Dudukkan manusia itu sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena memang Allah membedakan antara orang yang punya kedudukan dengan orang yang tak punya kedudukan, antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, adakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Tentu tidak sama. Apa yang membuat mereka beda? Kedudukannya, ilmunya. Allah angkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang-orang yang berilmu itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaan mengembalikan kepada yang ahlinya. Karena memang dalam urusan agama serahkan kepada yang ahlinya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Serahkan kepada yang ahlinya, tanyakan kepada yang lebih berilmu kalau kalian tidak tahu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah, apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada sahabat ini. Kalimat yang ringkas mencakup seluruh perkara agama, yang perkara ini tidak mungkin ada keraguan di dalamnya. Ini makna dari ucapan ini. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah, "Amantu billah," aku beriman kepada Allah, "tsummastaqim," kemudian istiqomahlah di atas keimanan itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keimanan mencakup keimanan kepada Allah, keimanan para malaikat, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi tatkala Jibril tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Apa itu iman ya Rasul? Rasul jawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Namun keimanan yang bagaimana yang Allah tuntut dari kita? Nah, ini wasiat mendalam dari Nabi. Nabi katakan yang pertama kamu beriman dulu. Perkara hati, Pak, perkara keyakinan, perkara keimanan. Ini dulu yang kita mantapkan sebelum kita beramal. Karena keimanan itu yang dilihat. Orang mau beramal bagaimanapun bagusnya, kalau tidak ada imannya, tidak akan diterima oleh Allah. Ya kan? Makanya iman dulu yang kita perbaiki. Makanya perhatikan kata Nabi, "Qul amantu billah." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimananlah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita. Dengan keimananlah Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik bagi kita di dunia dan di akhirat. Lihat di dalam Quran, di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man 'amila salihan. Barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik dari jenis laki-laki maupun dari jenis perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Lihat apa janji Allah Subhanahu wa taala untuk mereka ini, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada mereka, kami akan janjikan untuk mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang terbaik.
Cukup sampai di situ? Enggak. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan untuk mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Luar biasa keimanan itu. Dengan keimanan yang gelap menjadi terang. Dengan keimanan Allah ganti kegelapan dengan cahaya. Makanya disifatkan dengan cahaya yang menerangi. Islam itu, iman itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, pelindung orang-orang yang beriman. Allah keluarkan ya yang gelap kepada cahaya. Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Dari gelapnya kekufuran, kemusyrikan, kejahiliahan menuju kepada cahaya Islam, cahaya iman, cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keimanan Allah akan bela kita, Allah akan tolong kita, Allah akan kuatkan kita. Innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah itu pasti akan membela orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan diragukan keimanan ini. Keimanan yang bagaimana yang Allah inginkan dari kita itu? Lihat Pak, keimanan itu keyakinan kuat di dalam hati tanpa ada keraguan. Betul-betul yakin dia terhadap Allah. Betul-betul yakin dia dengan hari kiamat tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam dia beriman. Ketika ada firman Allah Subhanahu wa taala, ketika datang hadis Rasulullah SAW kepada dia, sami'na wa ata'na wa tayaqqanna, kami amalkan, kami dengarkan, kami taatkan, kami yakini semua itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, inilah orang yang beriman. Kalau masih ragu, masih dipertanyakan imannya itu. Lihat di dalam Quran, innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman. Innama, innama dalam bahasa Arab tufidul hasr, memberikan pembatasan. Hanya ini yang beriman, tidak ada yang lain. Ini mana ayat ini? Innamal mu'minun, hanya ini orang yang beriman, tidak ada yang lain. Bagaimana itu? Alladzina amanu billahi wa rasuli, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cukup sampai di situ? Enggak. Thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Lihat, disyaratkan tidak boleh ada keraguan. Baru setelahnya muncul amalan, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, lalu lakukan, lanjutkan dengan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa-jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus shadiqun. Nah, mereka itulah orang-orang yang jujur imannya mereka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iman itu tidak cukup sekedar keyakinan. Iman juga harus diucapkan. Makanya Rasul mengatakan kul, katakan, menunjukkan bahwa iman itu mencakup ucapan juga. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kemudian apa? Dilanjutkan summastaqim, kemudian istiqomahlah. Ini juga menunjukkan bahwa iman tidak cukup sekedar keyakinan, tidak cukup sekedar ucapan, tapi juga harus ada amalan untuk membuktikan benar tidaknya iman kita. Masa dia berkata beriman, saya beriman, sementara dia tidak pernah sholat, sementara dia tidak pernah baca Quran. Nah, itu kan amalan. Tidak cukup kamu sekedar mengatakan saya beriman, tidak cukup kamu sekedar mengatakan saya yakin. Kamu harus buktikan keyakinan kamu, kamu harus buktikan ucapan kamu dengan bentuk amalan. Lihat Pak, di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja? Ayyutraku ayyakulu amanna, tatkala mereka mengatakan amanna, kami sudah beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka setelah itu tidak ada dapat ujian cobaan dari Allah? Tidak. Ujian dan cobaan akan datang untuk melihat benar tidak dia dalam beriman, untuk melihat jujur tidak dia dalam beriman itu.
Makanya Allah katakan fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ah, dengan adanya ujian dan cobaan, Allah uji kita dengan perintah dan larangannya. Itu ujian juga, Pak. Iya. Allah uji kita dengan perintah-perintahnya. Sanggup enggak dia lakukan itu? Allah uji kita dengan larangan-larangannya. Sanggup enggak dia tinggalkan itu? Nah, dengan ujian itu Allah tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta dalam beriman. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka jamaah sekalian butuh amalan untuk membenarkan iman kita. Nah, di antara amalan yang paling besar yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini, istiqomah. Amalan apa? Amalan istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau katakan bahwa yang namanya istiqomah adalah luzumu taatillah, melazimi untuk senantiasa taat kepada Allah. Nah, itu namanya istiqomah. Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan bahwa yang namanya istiqomah adalah sulukut thoriqil mustaqim. Bagaimana kita bisa menempuh jalan yang lurus? Wa huwa ad-dinul qawim, itulah agama yang tegak lurus, la iwaja la ta'wija fihi, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Nah, itu namanya istiqomah. Memang sesuai dengan namanya, istiqomah dari kata koma, koma yakumu, kiaman. Nah, dari sana ditambah lagi istiqomatan, koma yakumu artinya berdiri tegak lurus. Nah, orang yang dikatakan istiqomah tatkala dia lurus, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Kalau sudah menyimpang ke kanan dan ke kiri, bukan istiqomah lagi namanya itu. Lihat Pak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saking pentingnya perkara ini, senantiasa kita baca di dalam doa kita, di dalam solat kita, dan tidak sah solat kita kalau kita tidak membacanya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang mustaqim. Mustaqim itu isim fa'ilnya dari kata istiqamah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan untuk istiqamah, itu maknanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, senantiasa kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus istiqomah. Dan tentunya banyak yang bisa menggugurkan kita dalam istiqomah ini. Makanya istiqomah itu berat, bukan perkara ringan, Pak. Ada orang bisa istiqomah tatkala dia senang, tatkala dia susah, sulit dia istiqomah. Ada orang yang bisa istiqomah ketika dia kaya, kalau dia miskin sulit dia bisa istiqomah. Makanya yang namanya istiqomah itu kan terus menerus, tidak peduli baik dia kaya miskin tetap istiqomah. Baik dia orang yang punya jabatan tinggi atau orang rendahan tetap istiqomah. Baik dia dalam keadaan sehat maupun sakit tetap istiqomah. Nah, ini beratnya di sini, Pak. Dan itu ditentukan oleh iman kita. Nah, iman kita ini kan naik turun. Naik dia kuat istiqomah kita, turun dia lemah istiqomah kita. Nah, jangankan kita, Pak, sahabat Nabi saja disebutkan di dalam hadits Handalah riwayat Muslim. Handalah salah seorang sahabat Nabi, bahkan juga merupakan juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu malam beliau keluar. Beliau mengatakan nafaqah Handalah, nafaqah Handalah. Handalah telah menjadi munafik, Handalah telah menjadi munafik. Di jalan ketemu sahabat Abu Bakar. Abu Bakar tanya, "Wahai Handalah, ada apa denganmu? Kenapa kamu mengatakan seperti itu?" Maka Handalah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, saya ini heran. Kalau saya berada di majelisnya Rasulullah, bersama Rasulullah, maka luar biasa, surga dan neraka itu betul-betul seakan-akan sudah kami saksikan. Seakan-akan sudah saya lihat dengan mata kepala saya. Iman itu luar biasa naiknya dalam diriku. Tapi wahai Abu Bakar, ketika aku sudah kembali ke rumah keluargaku, ketika aku sudah berkumpul dengan teman-temanku, banyak lalai aku wahai Abu Bakar." Handalah ini mengeluhkan hal itu kepada sahabat Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, lihat sahabat terbaik ini, sahabat Abu Bakar mengatakan, "Wahai Handalah, sungguh yang demikian itu juga terjadi pada diriku.
Kalau bersama Rasulullah, berada di majelis majelisnya Rasulullah, luar biasa keimanan. Surga dan neraka seakan-akan di depan mataku sendiri. Tapi kalau berpisah dengan Nabi, berkumpul dengan keluarga, sibuk dengan duniaku, lupa lagi wahai Handalah, aku juga seperti itu. Akhirnya mereka berdua pergi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengadukan hal tersebut kepada Nabi. Ya Rasulullah, sungguh kami kalau bersamamu di majelismu, iman kami naik. Kami melihat seakan-akan surga dan neraka berada di depan kami. Tapi kalau kami berpisah dari majelismu ya Rasulullah, iman kami jadi kurang. Kelalaian kami semakin banyak ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh demi Allah, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. In law tadubuna ala dalik. Jikalau kalian istiqamah terus-menerus seperti itu, kalau kalian betul-betul seperti itu, walaupun tatkala berpisah dariku, niscaya malaikat akan turun kepada kalian, menyalami kalian di tempat-tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Karena memang sulit yang seperti itu, tidak bisa. Naam, walakin ya Handalah, saatan-saatan. Akan tetapi wahai Handalah, pelan-pelan. Ya, karena manusia itu biar bagaimanapun tetap akan terjatuh dalam kesalahan. Namanya juga manusia. Namanya insanun. Dalam bahasa Arab, insan itu manusia. Summiya insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dinamakan manusia karena sifat pelupanya. Nah, dari kata nasi. Nasi itu manusia juga itu. Tapi diambil dari katanya lupa. Manusia dinamakan manusia karena sifat pelupanya. Hari ini diingatkan, besok lupa lagi itu. Nah, makanya kita terus menerus hendaknya selalu cinta untuk senantiasa diingatkan. Karena kita ini pelupa. Kita ini bukan malaikat. Kalau malaikat senantiasa beribadah kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah itu malaikat, dan tidak pernah melakukan pelanggaran di dalam agama, selalu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para malaikat, Pak. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam Quran Allah sebutkan kata istiqamah sangat banyak. Di antara ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran, di surat Fusilat ayat yang ke-6, Allah perintahkan, kata Allah, fastaqimu ilaih, istiqamahlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan minta ampunlah kalian kepadanya. Lihat, digandengkan antara istiqamah dengan istighfar. Kenapa? Karena orang biar bagaimanapun tidak akan bisa setiap saat, setiap detik, setiap waktunya istiqomah. Tidak akan bisa. Makanya terkadang ketika dia jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam maksiat, maka dia barengi dengan hal tersebut untuk senantiasa istighfar. Maka dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meluruskan dirinya, meluruskan langkah-langkahnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya istiqomah pahala yang besar, keutamaan yang besar yang didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah. Lihat di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, iman ini, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas iman mereka. Apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat yang bidul wujuh, yang wajah mereka putih berseri-seri, datang kepada mereka memberikan kabar gembira. Apa itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Ini ayat, kata ulama para mufassirun, katanya ini ayat kabar gembira bagi orang yang istiqomah pada saat mau meninggal. Nah, orang, Pak, kalau saat mau meninggal, yang paling dia khawatirkan dua perkara. Makanya langsung diberikan kabar gembira para malaikat bagi orang yang istiqomah. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Karena orang kalau mau meninggal, dua perkara yang dia khawatirkan. Yang pertama, rasa takutnya kepada Allah. Takut dia dengan dosa-dosanya. Takut dia dengan fitnah kubur. Apakah dia dapat nikmat atau azab kubur. Takut dia dengan
mahsyar, tatkala dia dikumpulkan nanti di hadapan Allah, takut dia dengan as-sirat, titian, jembatan yang dipampangkan di atas neraka jahanam, takut dia dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala, takut dia jangan sampai amalan ini belum cukup untuk menebus dan menyelamatkan kita dari api neraka. Ini yang pertama, rasa takut. Yang kedua, rasa sedih. Ini juga yang ada bersama kita tatkala kita mau meninggal. Sedih apa? Sedih berpisah dengan keluarga kita. Sedih dengan berpisah dengan sanak saudara kita. Sedih berpisah dengan harta kita, dengan dunia ini. Sedih kita. Para malaikat datang bagi orang-orang yang istiqomah. Kalian jangan takut. Kalian jangan bersedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga, dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dijanjikan kepada kalian. Ulama mengatakan berdasarkan ayat ini, orang yang istiqomah Allah akan janjikan dengan husnul khotimah. Allah akan janjikan dengan husnul khotimah, yaitu penutupan hidup yang terbaik. Dia menutup hidupnya ini dengan penutupan yang terbaik. Nah, itulah husnul khotimah, tidak dengan su'ul khotimah. Nah, mirip dengan ayat ini juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, lalu mereka istiqamah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka jangan pernah takut lagi dan mereka jangan pernah merasa bersedih lagi, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang jamin. Nah, tapi ingat Pak, yang namanya istiqomah itu sekali lagi ringan dia diucapkan, tapi berat dalam amalan. Kenapa? Kenapa? Karena setan-setan senantiasa menggugurkan kita dari istiqomah ini. Setan akan datang kepada kita dari segala penjuru. Dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri kita. Dari arah depan, setan akan mendatangi kita dengan apa? Dengan hari kiamat yang membuat kita ragu dengan hari kiamat itu. Dari arah belakang kita, setan akan datang kepada kita dengan dunia yang membuat kita terlena dengan kehidupan dunia, larut dengan kehidupan dunia, lupa dengan akhirat. Dari arah kanan kita, dia akan datang dengan kebaikan-kebaikan kita, membuat kita tertipu dengan amal soleh kita, sehingga kita pun berlambat-lambat dalam melakukan amal soleh. Dari arah kiri kita, setan akan datang kepada kita dengan maksiat kita kepada Allah, menghiasi perbuatan maksiat, sehingga kita pun terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah setan, musuh terbesar kita, yang menjerumuskan kita dari istiqomah. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh bagi kamu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kiat agar kita bisa istiqomah? InsyaAllah ta'ala, mungkin pembahasan ini kita akhirkan di pertemuan yang akan datang. Bagaimana agar kita bisa istiqomah, berada terus di atas jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita, dan kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan demikian. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.